Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat pengunduran diri Tri Risma hari ini dari kursi Menteri Sosial. Presiden menunjuk Menko PMK Muhajir Effendi sebagai pengganti sementara. Di sela kunjungan kerjanya di Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani surat pengunduran diri Risma. Namun Jokowi tidak menjelaskan detail kapan penandatanganan dilakukan. Presiden juga mengaku sudah menerima surat pengunduran diri Pramono Anung dari jabatan Sekretaris Kabinet, namun dirinya belum menandatanganinya. Tri Risma hari ini dan Pramono Anung mengajukan surat pengunduran diri karena keduanya maju dalam Pilkada 2024. Risma maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, sementara Pramono Anung maju sebagai calon gubernur Jakarta. Jalan daerah wilayah utara di Provinsi Jawa Timur telah diresmikan oleh Sudah saya tanda tangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sudah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.